Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, what is syukur? Apa itu syukur? Pertanyaan ini diajukan oleh Imam Ja'far Shadiq kepada muridnya. Ja'far Shadiq adalah guru dari Abu Hanifah dan Malik bin Anas, pendiri mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ja'far Shadiq adalah seorang ulama yang punya pemikiran-pemikiran yang sangat rasional sekaligus pandangan-pandangan yang begitu spiritual. Beliau ini lahir sekitar tahun 700-an Masehi dan meninggal sekitar tahun 765 Masehi dan dimakamkan di pekuburan Baqi, Madinah. What is syukur? Tanya beliau. Muridnya menjawab, syukur adalah mengucapkan alhamdulillah pada saat mendapatkan sesuatu dan bersabar jika tidak memperoleh sesuatu. Imam menimpali, itu adalah anjing. Saudara-saudara sekalian, binatang punya perilaku akan bergembira, akan senang jika memperoleh sesuatu dan akan cukup mampu bersabar jika tidak memperolehnya. Manusia juga punya sifat serupa, tetapi kita harus melampaui sifat-sifat binatang. Mengetahui jawabannya tidak begitu tepat, lalu murid bertanya, jadi syukur itu apa ya Imam? Lalu Imam menjelaskan, syukur adalah engkau berbagi pada saat memperoleh sesuatu dan engkau mengucapkan alhamdulillah ketika tidak memperoleh apapun yang engkau inginkan. Ingat, syukur adalah engkau berbagi pada saat memperoleh sesuatu dan engkau mengucapkan alhamdulillah, berbaik sangka memuji Allah justru pada saat tidak memperoleh apa yang engkau inginkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya jika kita bersedia berbagi. Tetapi jika kita ingkar, kufur, pelit, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allahu.